Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mubin Mustari ya. Vlog kali ini 29 Juni 2023 hari Kamis, ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Dan uji coba kereta cepat Jakarta Bandung hari ini juga tetap dilaksanakan. Dan di sini EMU atau Electric Multiple Unit atau Red Komodo kereta penumpang ini terus diuji coba bergantian di trase KCJB lintas Tegaluar sampai dengan Bekasi, ini infonya ya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe pada channel ini. Let's go. Ya, saat ini saya berada di DK139 di Overpass Tegaluar ya, untuk memantau uji coba kereta cepat Jakarta Bandung. Dan saat ini Red Komodo atau Electric Multiple Unit untuk kereta penumpang ini sedang bergerak ke arah stasiun Tegaluar dalam rangka uji coba kereta cepat, yang saat ini infonya ada 3 Red Komodo yang keluar dari depo Tegaluar ya. Dan ini penampakan di sore hari, uji coba kereta cepat Jakarta Bandung terus dilakukan dengan berbagai simulasi, dan juga tentunya ini untuk menghadapi target operasional kereta cepat. Setelah pada hari-hari sebelumnya EMU dan juga CIT ini digandengkan atau ditandemkan, saat ini sudah 2 hari Electric Multiple Unit Red Komodo 1 trainset bergantian melaju untuk diuji coba ke arah Jakarta. Jadi di sini pihak PT KCIC bersama kontraktor ini terus mempersiapkan pengoperasian kereta cepat Jakarta Bandung, dan untuk mencapai operasional yang direncanakan pada bulan Agustus 2023 yaitu pada tanggal 18 Agustus yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sekaligus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ya. Dan ini penampakan pergerakan Red Komodo langsung ngebut dari arah Tegaluar atau stasiun Tegaluar menuju ke arah barat atau arah Jakarta ya. Sore hari ini sudah agak gelap ya, menjelang maghrib Red Komodo menuju ke arah Jakarta atau arah Padalarang. Jadi pada saat operasional nanti akan ada 11 trainset Red Komodo ini yang akan melayani para penumpang pengguna kereta cepat, yang nantinya jadwal keberangkatan dan kedatangan akan disesuaikan. Dengan jarak 142,3 km antara Tegaluar ke Halim dan sebaliknya, ini ditempuh hanya dalam waktu 40 menit. Dan tentunya dengan waktu tempuh yang singkat, ini diharapkan menjadi alternatif moda transportasi
yang akan menjadi pilihan masyarakat pengguna kereta cepat, khususnya yang berada di Jakarta dan juga di Bandung ya. Dan nantinya masyarakat dapat menggunakan kereta cepat ini sebagai moda transportasi yang bisa diandalkan. Jadi semoga saja ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan hingga saatnya nanti operasional kereta cepat, dan uji coba yang sedang dilaksanakan saat ini juga diberikan kelancaran dengan uji coba EMU yang bergantian menguji kecepatan trase Jakarta-Bandung ini. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe pada channel ini, dan tunggu update selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.